وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ <مُؤْمِن> Adapun yang ambisinya akhirat dia cari dunia untuk akhirat dia bekerja mengumpulkan harta untuk akhirat dia tahu dia tidak akan lama hidup di dunia ini 60 tahun 70 tahun 100 tahun paling banyak dia bakal mati. Lalu, kenapa dia harus tumpuk harta begitu banyak? Dia harus punya usaha begitu banyaknya. Dia buka usaha, buka usaha baru. Nam. dia tetap berusaha untuk jadi orang kaya, tapi ambisi dia akhirat. Dia yang akan lama-lama hidup di dunia. Kita lihat orang-orang kaya mati, dikubur. Ini orang tahu, dia akan mati dan dikuburkan. Maka, semua. dasar usaha dia adalah akhirat. Puasa alaha sa'yah dan dia berusaha untuk menggapai akhirat dengan meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beribadah semaunya tapi dia beribadah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'min. Dia beriman Dia mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dia tidak melakukan kesyirikan dalam usahanya. Dalam kehidupannya. Dia bergantung kepada Rabbul Alamin. Apa yang Allah akan berikan? Fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Itu orang-orang kayak gitu. Usahanya akan dibalas sama Allah Azza wa Jal. Karena ambisi dia adalah akhirat. Jamah. Sebagian orang di solat pun untuk cari dunia. Membaca Quran pun untuk cari dunia. Hati-hati. Urusan ambisi, urusan hati dan Allah tahu dengan isi hati kita. Kullan haulai wa haulai min atai rabbik wa makana atau rabbika Kita lihat dalam kehidupan ini. Yang beriman Allah kasih rizki. Yang tidak beriman Allah kasih rizki. Dunia ini nggak ada artinya jamaah. Antum kumpulkan semua harta yang ada di kota ini. Kumpulkan semua awang yang ada di Papua. Kumpulkan semua emas yang ada di Papua. Kumpulkan jadi satu. Dan panggil orang-orang terpintar di dunia. Kumpulkan mereka di negeri ini. Suruh mereka bikin satu semut. Satu semut. Ternyata. Harta yang begitu banyaknya emas yang begitu menggunungnya tak bisa digunakan untuk menciptakan satu ekor semut. Supaya antum sadar dunia ini enggak ada nilainya. Lau kana dunya 'inda Allah janaha minha kafiran syarbat Ada kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Orang-orang kafir enggak akan dikasih seteguk air. maka semua Allah kasih nggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah tapi kata Allah azza wa jal unzur kaifa ala ba'd akhirah akbaru wa akbaru tafdir. engkau lihat lihat kehidupan ini bagaimana Allah meninggikan sebagian orang atas sebagian orang lainnya Allah bikin sebagian orang tampan sebagian lainnya tidak Allah sebag... jadikan sebagian orang warna kulitnya putih, sebagian tidak. Allah jadikan sebagian orang tinggi, dan Allah jadikan sebagian orang itu pendek. Allah jadikan sebagian orang itu kaya, yang sebagian miskin. Itu kehidupan dunia. Ada yang jadi pejabat, naik lagi jadi pejabat. Ada yang jadi rakyat jelata. Itu kehidupan dunia. Walal akhirah. Tapi kau lihat akhirat. Perbedaan, perselisihan, derajat-derajat manusia. Allahu Akbar. Itu lebih dahsyat dari kehidupan dunia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diwakilkan Imam Bukhari dan Muslim. Inna ahlat ahla derajatil ula la yarouna ahla illiin. Nanti di surga. Ada orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi. Mereka melihat orang yang derajatnya lebih tinggi, sebagaimana kalian melihat yang namanya bintang di ufuk itu. Perbedaan satu derajat dengan derajat yang lainnya, di mana di akhirat bukan di dunia. Dunia ini akan hancur lebur. Semua yang engkau bangun, semua yang engkau usahakan, semua yang engkau pegang akan menjadi debu yang berterbangan.